Assalamualaikum dan salam bersiaran. Saya Zulaikha Zahira Muhammad Zaidi, wartawan Awani Junior dari EduFTV SMK Kompleks Pengabang Teliput, Kuala Nerus, Terengganu, dan ini adalah Awani Junior. Assalamualaikum dan salam bersiaran. Saya Zulaikha Zahira Muhammad Zaidi, wartawan Awani Junior dari EduFTV SMK Kompleks Pengabang Teliput, Kuala Nerus, Terengganu. Baiklah tuan, saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan kepada tuan. Sebelum itu, boleh tuan memperkenalkan diri? Okay, nama saya Muhammad Firdaus bin Abdullah, Ketua Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Okay, soalan pertama ialah, boleh tuan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyu di Terengganu ini pupus? Antara faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan penyu di Terengganu adalah pencemaran laut, ketidakseimbangan sistem ekosistem marin, peralatan pukat yang haram. Contohnya pukat pari atau pukat tunda. Selain itu, gangguan ancaman-ancaman penyu oleh masyarakat yang masih tidak menerima kesedaran dalam pemeliharaan penyu ni. Okay, soalan kedua saya ialah, apakah langkah kita perlu buat supaya penyu di Terengganu ini kembali naik semula? Okay, antara langkah-langkah pemeliharaan oleh Jabatan Perikanan, kita membuat proses program pemeliharaan penyu, antaranya adalah kutipan telur penyu dan tanam di pusat penetasan penyu dan dilepaskan balik ke laut. Selain itu, kita buat juga promosi-promosi ke skem kesedaran dan juga pameran-pameran kesedaran penyu. Selain itu, kita ada juga taklimat-taklimat kesedaran dan pendidikan untuk sekolah-sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih tuan kerana sudi berbual. Saya Zulaikha Zahira Muhammad Zaidi melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi.